Aduh, aku kebelet ini toilet. I'm go to toilet. Ha, ini. Aduh, salah masuk ini, cewek. Hey. Assalamualaikum, Kak. Permisi ya. Mau numpang nanya, Kak. Boleh nanya enggak sebentar, Kak? Boleh ya? Ada di sini, Kak. Mohon maaf, punten, teteh ya, cantik ya, punten. Aku lagi cari-cari janda, begitu teteh. Apakah ada janda di sini enggak, teteh? Punten. Oh, enggak ada ya. Ya udah, makasih banyak, teteh ya. Ya, cantik-cantik banget sih. Semoga kalian ini menjadi penghuni surga. Amin. Semoga kalian ini menjadi orang yang sukses. Amin. Tenang. Kak, yang pakai ini siapa namanya? Kalau boleh tahu, Kak. Kakak siapa namanya? Hah? Mita. Mita bukannya Ayla namanya, Kak? Hah? I love you maksudnya. Ya udah, makasih, Kak ya. Assalamualaikum. Tenan. Naze, moze, beze. Wah. Oh, ada janda di depan rupanya, Kak. Janda kayak. Gitu banget sih ngeliat-ngeliatnya. Aduh, aku mau ngutang di sini, boleh apa enggak, Kak? Assalamualaikum, permisi. Boleh ini enggak, boleh ngutang enggak di sini? Enggak boleh ngutang. Kalau di kampung saya 10 tahun saya ngutang dikasih, ngutang rokok, ngutang kopi. Di sini enggak boleh ya? Enggak boleh, pelit banget sih. Besok saya bayar 3 bulan lagi, boleh? Enggak boleh. Pelit katanya. Pelit. Enggak dikasih ngutang kita di sini. Aduh. Janda, janda. Ih, ngeliat-ngeliat. Kenapa sih? Aduh. Nih. Dengar nih. Sik. Sik. Asik. Asik. Hey, asik. Tenang. Asik banget lagunya, Kak. Gini-gini, Kak. Ayo. Aduh. Emangnya di sini aja sih. Kurang besar ya. Iya. Asik banget. Aduh, nih. Kak, nih. Kak. Ayo. Enak banget lagunya. Kak, misi ya. Sek, enak banget. Enak banget lagunya ini, Kak. Azia Musik namanya ini, Kak. Nah ini. Pinjam, Kak, boleh, enggak apa-apa ya. Ini lihat nih. Lihat ini, Kak. Nah. Terus. Sek, ayo. Terus kayak gini-gini tuh, Kak. Nah, ambil jajan. Dem. Sik. Kayak goyang-goyang aja. Wah, enak banget, Kak. Dem. Enak banget. Tenang. Bentar, Kak, bentar. Aduh, pengen kacamatanya. Asik, Kak. Kak nih. Nah, gini-gini tuh, Kak. Enak banget, Kak. Aduh. Aduh. Belum ini, Kak. Nah. Enak banget lagunya. Joget lagi. Enak banget. Nah. Terus. Nah. Enak banget, Kak. Kak. Enak banget lagunya, Kak. Enak banget. Iya. Sik, enak banget. Asik. Enak banget lagunya. Skip. Nah. Sik. Dem. Kak, kenapa sih? Enak kan? Ribur kan sama aku kan? Risi. Ntar kamu lama-lama kamu jatuh cinta sama saya gimana dong?
ketawa-ketawa. Kamu sakit kepala ya? Ada obat nih, saya teleponin teman saya, mau enggak kalau kamu sakit kepala? Namanya Gus Aldi, tahu? Karena katanya Gus Aldi itu kalau kamu minum obat itu, kepala kamu itu bisa berubah menjadi kepala desa, katanya. Wih, ketawa-ketawa. Mau ditanyain lagi sama aku, Kak? Hah? Lagi? Oh, lagi katanya. Lagi aja sih. Ya. Lagi ya. Hah? Bentar dulu, bentar. Oh. Hiduplah engkau denganku. Dah. Kak Aila. Nggak ngeliat-liat sih, cantik banget ya Allah. Cantik banget Kak Ailanya itu. Aku di sini aja sih, nggak mau di sini aja ya. Ya. Hah? Terserah. Iya, terserah aku lah. Di sini aku menyanyi-nyanyi aja, nggak apa-apa lah. Ya. Allah! Aduh, enak banget ya. Iya. Nah, aku menyanyi nih. Nah, aku mau joget lagi. Biar aku enak nyanyi ntar kayak itu kan, soalnya ini butuh pergerakan dulu. Ya, nah ini dia. Belum dia tahu ini. Nah, aku menyoget di sini nggak apa-apa ya. Nah, ini dia. Nah. Asik banget nih. Nah, gini-gini dia nih, Kak. Tarik. Aduh. Udah. Enggak kuat. Ah, lagi nih. Ya, Mas. Kak, bagus nggak baju aku, Kak? Bagus ya. Tahu artinya everything nggak, Kak? Apa artinya? Nggak tahu. Nggak tahu bahasa Inggris. Nggak tahu. Makanya belajar, Kak, biar tahu bahasa Inggris. Iya. Tahu artinya? Harus tahu dong. Cari di Google. Harus tahu. Ntar kamu harus tahu pokoknya ya. Masa nggak kenal everytime namanya, Kak? Hah? Semua orang itu tanya-tanya saya, Kak. Beli baju di mana sih katanya everytime? Oh, padahal produknya terkenal banget, mungkin kurang terkenal. Sekarangnya siapa tahu ke depan terkenal begitu. Aduh. Tapi walaupun murah-murah enggak murahan kok, Kak. Ya. Ya, Kakak. Excuse me, you know? Huh? You know. I speak English little. You know. Understand? Yes, gitu. Gak peka-peka sih. Beli napas pakai apa katanya itu? Beli napas orang, ada-ada aja beli napas orang. Dibanet langsung sama TikTok. Ada itu, ada orang mau beli napas orang katanya. Gimana, kenapa gak beli angin kentut aja ya? Tuh, ada teman saya, Kak. Jutek banget sih, scroll-scroll dari tadi gitu kan. Ghosting orang kerjaannya, suka ngibahin orang gitu kan. Hah? Boleh minta esnya enggak? Nah ya, pelit banget sih, gak ada uang. Boleh beliin enggak? Hah? Bayar mana uangnya? Nanti. Aduh. Bentar dulu. Aku mau nyanyi dulu ya. Tapi gak apa-apa aku duduk di sini kan? Gak apa-apa lah. Izin ya. Iya aja sih. Nah. Ah. Tawa-ketawa kamu. Gila-gila. Ku gila karena dia. Boleh minta rokoknya enggak? Gaya banget sih kamu ya. Rokok. Kau. Mainan ya.
nggak apa-apa lah. Tapi aku ganteng kan? Enggak. Halo bro. Ah, nggak apa-apa ya. Halo bro. Santai-santai aja sih. Iya. Ada. Aku kembali di sini untuk kamu, nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa. Hancur. Aku mau nyanyi di sini sih. Ya, nggak apa-apa lah. Aku nyanyi aja lah. Aduh. Cari di Google makanya ya biar tahu artinya. Ya, ya. I'm just kidding. Stoi. Little. Ngerti ma pende? You understand? Hah? Of course. You know? Yes. Of course. Ya, mau risih mau enggak, yang penting aku di sini. Enggak mau pindah pokoknya ya. Mau temenin kamu, kalau kamu kan janda. Kamu kan sendiri di sini ya. Ya Allah. Ya Rasulullah.
ببعد محمد قال يا ربي سعاني أمتي بعدي وثمي هم من الذنب وغفروا ذنوب الله وثمي هم من الذنب وغفروا ذنوب الله يا رسول الله Agus. Kenapa gak ada tadi? Apanya kayak gak tadi? Gitu. Senyum-senyum sendiri, baper-baper sendiri. Apa? Oh boleh, silahkan tusuk buat mak. Kenapa? Kayaknya gitu. Awal-awal memang gitu saya bikin orang risih, tapi lama-lama bikin orang baper kok. Iya. Kasih aku seminum dulu. Enggak apa-apa lah, minum aja sendiri kak. Saya emang enggak apa-apa enggak minum. Ya, nama kamu siapa sih? Iya. Kode. Namanya siapa yang belum kenalan? Oh iya, Adi. Kenalan dong. Oh iya, Adi. Coba. Apa? Adi. Iya, Pak Umi. Perasaan kalau udah dengan selawat gitu. Ya, aku denger yang hashtag astagfirullah. Apa? Yang astagfirullah. Oh, mau nge-request itu? Boleh. Boleh, astagfirullah, istighfar gitu ya. Oh, kamu lagi ada masalah, mungkin butuh ketenangan mungkin di sini. Astagfirullah, Rabbal baraya. أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Aduh, kamu jadi sedih. Tapi salut saya sama kamu. Request istighfar darinya itu ingat istighfar gitu. Mohon ampun buat Allah dan ucapan istighfar begitu. Ya. Oke. Kamu orang mana sih aslinya? Bapak saya asli Lombok sih, tapi ibu saya asli Sumbawa. Oh, Sumbawa. Bapak Lombok begitu ya. Berarti blasteran gitu Lombok Sumbawa gitu ya. Tapi masih satu provinsi NTB begitu ya. Kamu di sini ngapain, kuliah atau gimana? Kerja. Oh, kerja. Tapi ada saya tawarin kerjaan buat kamu, mau enggak? Kerja. Jagain anak-anak nanti. Udah lama tinggal di sini berarti ya? Setahun tanggung. Berarti kamu tinggal di Lombok? Di Sumbawa gitu? Satu kali setahun baru pulang Sumbawa. Oh gitu. Kerjanya? Aku di berbagi kopi. Apa itu? Di kopi shop gitu. Oh, di kopi shop gitu. Kirain kamu nanti jadi dosen. Amin bilang. Amin. Ya gitu. Mau nggak? Mau apa? Jadi istri aku. Kok kamu gak mau? Bukan gak maunya. Terus? Ya kalau benar-benar sih pas lagi terbang.
Kalau bener-bener serius, langsung ngajak ke rumah. Semuanya cewek ngajak ke rumah, dong bahaya. Dikira saya apa? Aduh, aduh. Kamu lapar ya? Oh, kira kamu lapar tadi. Oh, tapi tak harus sih, maksudnya kamu suka sama selawat ya? Suka sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah. Selawat punya bapak sih, bapaknya udah enggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi bapaknya udah enggak ada. Maaf ya, bukan semua. Udah lama meninggal ayah? 2021 tahun yang kemarin. Sayang sama ayah? Sayang, makanya sayang. Yang saya maksudnya. Sayang sama ayah, almarhum. Ya, sayang. Sayang banget. Kalau misalnya kalau kamu ingat almarhum, kamu sedih nggak? Lebih dekat sama almarhum ayah. Waktu kemarin-kemarin banget ya meninggal ayahnya ya. Ya Allah. Kayaknya enggak sedih dulu nih. Enggak apa-apa, Kak. Jangan sedih ya, jangan sedih. Tapi kalau sedih, tangisin almarhum enggak apa-apa begitu karena kamu tuh sayang banget sama almarhum ayahmu begitu, Kak. Enggak apa-apa. Ya. Ayah udah gak ada ya. Gak terasa ya. Gak terasa kita udah dewasa seperti ini sekarang. Kita udah bekerja. Gak terasa ayah kita udah meninggalkan kita. Orang yang tulus sayang sama kita, seorang ayah lelaki yang sayang sama kita sebagai anaknya. Gak ada yang bisa menggantikan ayah. Gak ada yang bisa menggantikan seorang ayah. Hanya ayahlah yang terus mencintai kita. Gak ada yang bisa ngalahin cowok selain ayah kita. Hanyalah ayah. Ini ayah telah tiada. Begitu besar pengorbanan ayah kita. Banting tulang, mencari nafkah buat kita sebagai anaknya. Kerja panas-panasan, hujan-hujanan kerja buat kita sebagai anaknya. Kadang ayah kita dulu sering berbohong sama kita sebagai anaknya. Bohong karena apa? Bohong karena penyakitnya, dia sembunyikan penyakitnya, nggak dia kasih tahu ke kita sebagai anaknya. Ya sekarang apa? Ayah telah tiada, meninggalkan kita. Begitu cepat waktu ini, ya Allah. Orang yang kita sayang telah meninggalkan kita. Kembalilah ayah, aku ingin memelukmu sebentar saja ayah. Aku mau curhat, aku mau cerita wahai ayahku. Kembalilah ke dunia ini, ya Allah. Kembalikanlah ayahku, ya Allah. Aku butuh curhat sama ayahku. Tempat ternyamanku yaitu seorang ayah. Enggak ada yang bisa ngalahin ayah kita di sini. Sekarang ayah udah enggak ada. Ayah yang ikhlas menjaga kita, merawat kita. Coba kita renungkan, kita bayangkan wajah ayah kita sekarang. Enggak terasa. Kita udah beda alam sama ayah kita. Ya. Doakanlah beliau, hanya doa yang bisa bantu. Hanya doa dari seorang anaknya yang soleh, soleha. Jangan lupakan orang tua. Semoga orang tua tenang di alam sana. Semoga bisa bertemu di surganya Allah sama ayah. Nangis ya, sayang sama ayah. Sedih banget kalau bahas-bahas orang tua. Ya hibur lah, biar kamu gak sedih lagi, boleh.
Korea ya, biar kamu lebih tenang lagi ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Subhanallahu alazim. Cocok. Cocok apa enggak? Jadi imam kamu. Kenapa saya ditanya? Ada aku di sini ya. Kasihan banget sih. Tapi mau enggak kamu maafin aku tadi, kesalahan aku tadi? Sekarang udah gimana? Hah? Tenang. Tenang. Enggak merasa jatuh gitu. Jadi cinta. Maafin aku ya. Ya udah kak, semoga kak sukses selalu. Kakak siapa tadi? Adia. Dan selalu ya. Panggil dia aja, nggak usah panggil dia. Oh, panggil dia aja. Emang kenapa kalau panggil kakak? Iya kayak nggak sama gitu. Oh, maunya dipanggil dia gitu. Dipanggil saya nggak mau. Hah? Tadi kamu nggak mau dipanggil saya. Kenapa? Saya panggil dia aja. Panggil Umi. Lancarkan rezekimu ya. Iya. Ya udah aku pergi dulu ya. Jaga selalu ya. Assalamualaikum. Kak mohon maaf udah mengganggu waktunya kak ya. Kak mohon maaf ya udah mengganggu waktunya tadi ya. Oke. Ya jaga selalu kak ya. Assalamualaikum. Ini siapa nama tadi kakak yang ini? Ayla. Hah? Oh, Mika. Ayla. Oh, Ayla namanya ya? Hah? Teteh. Teteh. Izin sebentar ya. Saya punya lagu ini. Tapi khusus buat ini kakak ini. Mita, boleh? Boleh. Boleh ya. Kak Mita. Saya duduk di belakang, gak apa-apa. Sebentar ya. Sebentar aja sih. Boleh nggak adap sini sedikit dong Kak Mita-nya? Sedikit aja sih, nah. Adap sini dong Mita. Nah, gitu. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu pada orang tuamu. Jangan malu dan jangan ragu, Mita, pilih aku. Oh Mita, untuk jadi suamimu. Ya udah makasih banyak ya semuanya ya. Kakak semoga kakak berempat di sini dipermudah segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Kak ya. Dan juga jangan lupa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kak Mita ya makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.